12 13 14
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Oke, tadi gerakan yang kedua ya teman-teman ya. Sekarang ada gerakan yang ketiga, yaitu tulisannya bahasa Inggris susah, tapi bacanya kayak gini loh. Reverse plank. Jadi kita lakukan plank, tapi posisinya seperti ini teman-teman. Ini seperti ini lurus. Kelihatan nggak kamera? Oke, kelihatan ya kameranya. Itu tahan 20 detik cukup. Kalau yang udah lama sering latihan seperti ini setiap hari, lanjut ya. Oke, kita langsung ya gerakannya ya. Yap. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. Oke, ketiga gerakannya itu seperti itu ya tadi ya teman-teman ya. Jadi lakukanlah santai aja, slow ya. Jangan lupa sebelum melakukan gerakan tersebut ya pemanasan sedikit-sedikit lah biar nggak cedera lah. Ini juga otot saya udah kram banget dari sore latihan, kemudian malam bikin video ini. Udah capek banget serius. Wah, apalagi dari nutrisi saya cukup kurang sekali. Jadi saya ulangi lagi ya gerakannya. Yang pertama plank left 20 kali. Kemudian di sini ada bridge 20 kali dan kemudian reverse plank 20 detik kita ya. Oke teman-teman, saya Sugi Babang. Kalau ada kekurangan dalam video-video saya ya saya mohon maaf ya. Terima kasih sekali buat subscriber saya yang sudah mendukung saya. Jangan lupa ya tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi ilmu yang saya berikan ya bisa diserap atau enggak ya terserah Anda. Mungkin saya penyampaian cukup kurang dan ilmu yang saya dapatkan juga cukup kurang sekali. Oke, saya belajar, Anda belajar, dan kita semua tetap belajar ya teman-teman ya. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi nggak usah saling menghina, nggak usah saling merendahkan, tetap semangat dan saling mendukung. Oke, saya Sugi Bambang undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya teman-teman. Dadah ya. Dadah.